بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسند رحمه الله تعالى وألا منافع في علم في دار نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واعذرهم أن يبتوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله آياتي من فتح أو أمر من عنده فيصيبوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقولوا الذين آمنوا أهؤلاء آه الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حمدت أعمالهم فأسمه خاسرين صدق الله العظيم A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'alikum dan berhukumlah kamu Bainahum di antara mereka Bila Anzalallah Dengan sesuatu yang Allah Dengan apa yang Allah telah turunkan Wa la tatabiq dan janganlah engkau ikuti ahwa ahum keinginan keinginan mereka hawa hawa nafsu mereka wahzarhum dan hati hatilah kepada mereka Allah yaftuka bahwa mereka tidak memfitnah engkau, engkau yudiluka mereka tidak menyesatkan engkau an ba'di ma anzalallahu ilaika dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada engkau fa in maka jika mereka berpaling anil hukmil munazzali dari hukum yang diturunkan wa aradu gairuhu, dan mereka menginginkan akan selainnya selain hukum yang Allah turunkan <tuh> fa'lam maka ketahuilah annama hanyasannya yuridu Allah menghendaki ayusi bahum akan bahwa Allah kenakan kepada mereka bil uqubati dengan hukuman fi dunya di dunia Bibak ba'di zunubihim dengan sebagian dosa-dosa mereka allati atauha yang telah mereka datangkan akan dia wa minha at-tawalli di antara dosanya adalah berpaling dari hukum yang Allah telah turunkan wa yujazihim dan Allah akan balas mereka ala jami'iha atas sekaliannya fil ukhro di akhirat nanti wa inna katsiran wa inna katsiran minan nasi minan nasi la dan sungguh banyak daripada orang-orang yang Masya Allah Jadi kata Allah Berhukumlah kamu Diantara mereka dengan apa yang Allah Turunkan Jadi kita berusaha untuk berhukum Dengan apa yang Allah turunkan Dalam segala hal aktivitas kita Usahakan ikutin Allah Ya Wala tapi awak jangan ikutin hawa nafsu mereka jangan jangan ikutin awak hawa mereka keinginan keinginan mereka yang kita ikutin keinginan Allah Allah bilang begini Allah bilang begitu yakin enggak Allah zalimin kita. <laughs> Ya, Allah, enggak zalimin kita. Contoh saja, ada satu pembagian waris. <laughs> ada orang tuanya mempunyai harta banyak, ya, anaknya udah meninggal duluan, laki-laki meninggal duluan anaknya banyak. Kemudian nggak lama baru orang tuanya meninggal duluan. Kemudian orang tua yang meninggal ini meninggalkan ya anak laki-laki lainnya. Maka cucu laki-laki yang tadi yang yang meninggal duluan itu mahjub dengan laki-laki yang tadi anaknya nggak dapat ya. ya? tapi wajib diberi secara kerahiman wajib kayak kita oh mau oh kok nggak dapat sih kita pikir kita itu hukum Allah begitu tapi ketika di cross cek ke belakang sejarahnya Ternyata dia itu dulu masih mudanya banyak ngabisin duit orang tuanya. <girly> orang tuanya banyak jual kebun gara-gara dia. gitu. <girly> Itulah hukum Allah. Ditutup <gir> <Itulah hukum> sama Allah. Terjadi <gir> begitu. <Itulah. gir> Yeah. <laughs> Terjadi seperti itu. Ada juga orang meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, tapi anaknya meninggal duluan, perempuannya. Dasyatan lagi kalau ini, perempuan. Artinya udah nggak dapat banget. Anaknya meninggal duluan, anaknya meninggal duluan. Nah, setelah itu baru bapaknya. ya ini saya nggak ceritain siapa orangnya tapi ini aja ya nggak boleh kita menceritakan ceritakan orang. ini kalau begini kan nggak tahu ya. <laughs> anaknya meninggal duluan. perempuan lagi. Ya. setelah itu lama sudah ya baru meninggal bapaknya. Kemudian bapaknya ini yang meninggal baru ya, belakangan daripada anaknya meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki. Maka anak yang tadi yang perempuan cucunya itu karena anak yang perempuan punya anak cucunya juga Mahjub. maju anak meninggal ya meninggal duluan dia, iya apalagi, tetap, Iya karena duluan daripada iya, nah cucunya nggak dapat tuh anak perempuan tadi, ya cucunya dari anak perempuan tadi yang meninggal duluan tuh anaknya, ya. Nah, sepertinya kan enggak adil tuh. Pertama, adil hukum Allah. Kenapa? Anak ini dulu udah dikasih sama Allah, uh, sama orang tuanya. Sangat luas sekali sudah dikasih. Kemudian nggak dapat. Kedua, dulu anak ini telah melakukan <laughs> yang dilarang telah melakukan perzinahan itu dihukumnya disinyalir sudah melakukan perzinahan dia menikah. Ya. Dia telah melakukan sebelum nikah sudah zina duluan. Sebelum nikah sudah zina duluan, dihukum sama Allah. Pantas enggak? Pantas. Makanya jangan sampai kita berbuat zina. Dihukum nanti Hukumannya diantaranya orang berzina adalah susah hidupnya miskin hidupnya di dunia walau banyak duit tapi susah walau banyak duit tapi susah hatinya. Oh. Jadi hukum Allah benar, hukum Allah benar. Jadi kalau ada yang seperti itu tuh coba kau perhatiinlah orang yang maju nggak dapat perhatian coba urut ke belakang ada apa? Nah? <laughs> Alhamdulillah saya banyak ada orang aja datang itu macam-macam itu minta minta diputusin ini <laughs> jadi jangan ikutin hukum hawa nafsu mereka dan wahzarhum hati-hati kepada mereka Allah yaftuka ya bahwa tidak mereka maksudnya, jangan sampai mereka memfitnah kamu engkau yudilluka mereka menyesatkan engkau jangan sampai kita udah berpendirian teguh dengan memegang hukum Allah jangan sampai ya tersesat oleh mereka. An ba'nima anzalallahu ilaika dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada engkau. Nah, kemudian fa in maka jika mereka berpaling anil okmil munazzali dari hukum yang diturunkan wa aradu ghairu dan mereka ingin yang lainnya pengen pakai hukum selain apa yang Allah turunkan fa ketahuilah annama yuridu hanyasanya Allah annama yuridullahu ayusibahum hanya saja Allah ya sungguhnya an ini ya mengandung makna ya, ya yang sangat kuat ya bahwasanya sungguh Allah mengingini ayu sibau bahwa menimpakan musibah kepada mereka bil hukumati fi dunya dengan hukuman di dunia jadi siapa yang memakai hukum selain Allah maka dia akan dimusibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bimakni dengan sebab sebagian dosa-dosa mereka. Jadi musibah itu bisa disebabkan dari dosa. Maka oleh karena itu semaksimal mungkin jauhin dosa. Kenapa? Karena dosa bisa mendatangkan musibah kita. Semaksimal mungkin jauhin dosa. Berusaha jangan berbuat dosa. zahiran wa batinan Alati atauha yang telah mereka datangkan akan dia. Wa min'a di antara dosanya atawali berpaling dari hukum Allah. Enggak mau pakai hukum Allah. Wa yujazi'im dan Allah akan balas mereka ala jami' at atas fil-ukhra di akhirat. Jadi dua ini Di dunia udah dihukum di akhirat, dihukum. Di dunia dihukum di akhirat, dihukum. ini kalau di dunia enggak taubat, di akhirat dihukum lagi gitu. Kecuali di dunia dia udah taubat akun semua dosa-dosanya lalu dia perbaiki amalnya, ya nah, Insya Allah di akhirat nggak dihukum lagi. Lihat orang-orang yang berbuat dosa seperti ya orang yang ngambil warisan saudaranya anak yatim lagi matinya gimana? Kalau dia tobat, Insya Allah di akhirat nggak dihukum lagi. Kalau dia nggak tobat di akhirat dihukum lagi. Orang-orang ya. yang dihukum apa orang e, narkoba itu meninggalnya masih kecil masih muda kurus kering badannya mati. Tapi masih masih bagus tuh dimatin masih muda. Kalau sudah tua kebanyakan dosanya nanti di akhirat lebih banyak hukumannya. Ya, orang narkoba Masih muda dan mati Orang Melakukan perzinaan Di hukum apa Ada penyakit AIDS ya. orang, uh, homo. orang homo Itu kebanyakan orang homo Sakit dia Dan berujung kematian Sakitnya jorok Kemaluannya Jorok sakit Itu rata-rata kayak begitu Na'udzubillah, summa na'udzubillah minzalim. Diukum sama Allah. Hukumannya hukuman jorok yang memalukan dia. Dipermalukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minzalim. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan dosa. Usahakan hidup sehat selalu. Setiap hari. Hidup sehat maksudnya hidup tanpa dosa. Maksudnya, selalu kita berusaha meninggalkan dosa. Kenapa? Dosa itu bakal menimpa kita musibah nanti. Akan menimpakan musibah kepada kita. Fa'lam anna an yusibahum. Biba'ni Ini ya lapasnya kepada yang ya di sini ya kisah ini tapi um, maksudnya untuk kita semua ini berusaha jangan contoh kecil aja kita nih di sini bapak berbuat dosa berbuat salah diapain kita dihukum disuruh ini disuruh itu capek nggak capek malu nggak malu apalagi kalau sudah Allah yang hukum Sebenarnya Allah juga yang hukum lewat manusia. Kita berusaha semaksimal mungkin, semaksimal mungkin. Jangan berputus. dosa. Walaupun makruh, tinggalin. Ya, kalau kamu pengen diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak ya, masa bidah jauhin maksiat. Walaupun sendiri di kamar, Ya. walaupun sendiri di kamar enggak berbuat maksiat tetap soleh dimanapun soleh itu calon calon yang mendapati pangkat ukhrawi makoman hmm. mahmuda akan diberikan makom terpuji nanti Masya Allah di kamar dia sendiri ngapain mutolaa ngapain zikir ngapain nulis kitab ya. ngapain sembahyang itu aja kerjaannya subhanallah semangatnya itu semangatnya itu semangatnya nah ini orang yang seperti ini calon-calon insya Allah calon-calon orang yang akan mendapati pangkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala diberikan makom makom mahmuda kedudukan yang terpuji dari muda Allah pengen lihat kesabaran kita kesungguhan kita yeah. Wa inna kasiran minan nasi Ya Allah Allah yang mengatakan nih Wa inna kasiran dan sesungguhnya banyak Kasir Minan nasi daripada manusia Sebagian manusia Sesungguhnya banyak Sebagian daripada manusia Berarti banyakannya Ya Kasiran minan nasi Min tambahin Kasiran banyak Berarti apa? Banyak sebagian manusia enggak semua tapi ya paruhnya lebih banyak yakun <luluh> orang-orang yang fasik jadi kan yang fasik nanti apa dua per tiga sepertiga ya begitu mending. banyakkan yang fasik ya Allah Ya, kita kemarin-kemarin berdosa banyak kita dosa kita manusia nggak bisa berhindar dari dosa nah untuk umur kita yang selanjutnya kita maksimalkan untuk berusaha semaksimal mungkin nggak kita berbuat dosa berusaha walaupun kita nggak bisa berhindar dari dosa tapi kita berusaha semaksimal mungkin nggak berbuat dosa zohiran wabatinan zohir kita batin kita hmm ya kita tangan kita kaki kita mulut kita telinga kita mata kita batin kita hati kita enggak ya, sombong ya suuzon suma ria dan sebagainya berusaha itu oh, kita bersih terus nah calon calon mendapati pangkat ukhrawi Makomah mahmudah Nah, kita cita-citakan itu dari sejak dini. Walau kita masih muda. Ini boleh ayat di apal nih, ya. Nah, biar menjaga diri kita. Biar selalu berhukum dengan hukum Allah, menjauhkan maksiat. Apa hukum jahiliyati ya baguna? Apakah hukum jahiliyah? Ya mereka itu yang mereka kehendaki apakah hukum ini ya yang mereka kehendaki bil dengan ya wa dan ta dengan ya ya berguna yang mereka kehendaki wa ta dan ta ta berguna yang kamu kehendaki ya tulubuna yang kamu tuntut minal mudah anati daripada mudah ana. yang menjilat ya bermanis mulut <laughs> mencari muka yang mudah anak dan cenderung Iza tawallahu apabila mereka berpaling Istifhamun inkariyun Itu adalah istifham inkari Apa hukmu itu Inkari Ini maknanya tidak Waman aila ahada Enggak ada seorang pun Ahsanu yang lebih bagus Minallahi dari Allah Hukman hukumnya min bagi satu kaum Indah kaumin di sisi satu kaum Yukinuna yang mereka yakini. Tidak ada yang paling bagus kecuali hukum Allah. Hmm. Bih hmm. dengannya khusu disebutkan mereka dengan menyebutkannya li annahumul ladzina yatada yatadabbaruna karena mereka adalah orang-orang yang ya merenungkan akan dia ya ayuhallazina amanu la tattakhizul yahuda Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang Yahudi wa Nasara dan Nasara awliya pemimpin. Jangan kamu jadikan mereka itu pemimpin. Tuwalunahum, kamu jadikan mereka pemimpin. Wa tuwadunahum, dan kamu cintai mereka. Jangan. Ada yang mengatakan teman dekat. Ya apalagi teman dekat. Ini <laughs> gitu mana? Ada yang mengatakan penolong, ya sama juga. Apalagi jadi pemimpin, teman dekat aja jangan. Teman dekat aja jangan bagaimana pemimpin. Dulu kan ribut masalah ini nih. Al-Maidah 51. Dia ada yang merubah teman dekat, apalagi teman dekat, apalagi begitu pengertiannya teman dekat aja jangan bagaimana pemimpin yang menolong, yang menolong pemimpinnya, apalagi yang menolong, ya apa menolongnya jangan bagaimana pemimpin jangan diangkat bukan kita benci kepada mereka bukan. Ini adalah, adalah bagian daripada akidah. Bukan benci sama mereka, bukan. Ini akidah. Nih. Maka tadi di awal dibilangin apa? Ya. Sudah dibilangin di awal tadi wa anikum ayat sebelumnya. Wa anikum baina um bima anzalallah wala tattabi ahwaahum. Jangan kamu ikuti hawa-hawa mereka. Jangan ikutin. Kemudian yang kedua, wazirhum hati-hatilah engkau kepada mereka. Artinya apa? Kita bakal kekecoh. Hati-hati nah, ya. bahasanya begitu. Ya, bahasa hati-hati begitu kan ya? Kita bakal kekecoh. Hati-hati. Apalagi ngomong ntar banyak yang ngomong profesor Anu, profesor Anu orang-orang pinter yang udah singit ini. <laughs> Ya, walaupun ada yang dia gelarnya Profesor tambah lagi kiai Jangan dengerin Kalau bertentangan dengan Al-Quran Jangan dengerin Kenapa ini jelas banget Ini jelas banget Jadi Tua luna'um wa tua duna'um Iya kamu angkat mereka sebagai pemimpin dan kamu cintai mereka. Iya, kalau dijadiin pemimpin cinta gak mau dia. Cinta. Datang ke rumah kita. Bangga. Atau kita gak cinta orang lain. Jadi orang lain cinta. Oh, menyebabkan orang jadi cinta. Baiklah kita gak cinta, tapi orang lain jadi cinta. Gara-gara ente. Angkat dia. Bukan hanya itu. Nanti kebijakan-kebijakan pun akan berubah. Aturannya, yang Allah ridhoin jadi kagak ridhoin, akan banyak sekali. Kesenjangan sosialis agamisnya akan berubah. Lantaran apa? Lantaran pemimpinnya bukan. Isna. Akan banyak perubahan. Sangat banyak perubahan. Jangan main-main sama pemimpin. Ini Allah yang sudah jelasin. Bukan manusia. <laughs> nah, tadi bahasanya wa'dzarhum Wa hati hatilah engkau kepada mereka. Yaftunaka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Mereka akan memfitnah engkau. Yudiluka mereka akan menyesatkan engkau. Nih, menyesatkan engkau kata Imam Suyuti. Mereka akan menyesatkan engkau Beliau tafsirkan begini Mereka akan menyesatkan engkau dari sebagian apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada engkau Jadi an ilaika. Dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada engkau Iya, Artinya dia dalilnya Quran juga Dalilnya pakai Quran juga nah, Makanya disuruh hati-hati Baik-baik Oke, okay, orang mau jalan ke satu tempat terjal. Hati-hati jalannya ya. Kenapa? Itu rentan jatuh. Hati-hati. Kan begitu? Hati-hati. Karena banyak orang yang jatuh. Ah, berarti banyak yang jatuh. Hati-hati. Yang udah ilmunya sakti aja jatuh. Hati-hati <tuh> jalannya kayak begitu. Jadi Allah bilang hati-hati. Nah kalau Allah yang bilang suruh hati-hati, bagaimana kita? Allah yang maha besar, yang maha tahu, bilang hati-hati. Waspada, waspada. Ya, yeah. karena kejahatan tidak hanya dilakukan <laughs> dengan niat saja. Kadang kesempatan <laughs> dilakukan juga. Iya. Yeah. Allah yang bilang hati-hati bagaimana kita. Kalau Allah sudah bilang hati-hati, berarti kita harus benar-benar hati-hati. Ini untuk kedepannya kamu generasi penerus. Ini, ini, ini generasi penerus kamu. Kedepannya jangan sampai kekecong. Tetap teguh pendirian. Enggak boleh. Enggak boleh. Walaupun kamu umpama dijanjiin pengen naik pangkat. Kemudian kamu berpendapat seperti ini, jadi gak naik pangkat. Atau bahkan dipecat, biarin aja gak apa-apa. Kenapa? Yang beri rezeki adalah Allah. Takutnya ntar tuh. Fa'alam annama yuridullahu ayyusibahum. Ba'tuhum mbak ba'din. Sebagian mereka pemimpin, sebagian lainnya. Ya, sebagian mereka pemimpin, sebagian lainnya. Ya, sebagian tiap-tiap kelompok ya pemimpin sebagian lainnya ya kenapa karena sebagian ya di antara orang Yahudi dan Nasoro itu juga ada permusuhan yang besar antara Yahudi dan Nasrani Kenapa litia adi ah infil kufri? Karena satunya mereka dalam kekufuran, satu mereka dalam kekufuran. Wa may minkum siapa saja yang ya, menjadikan pemimpin mereka di antara kamu fa inna minhum maka sekiranya dia di antara mereka min jumlati maksudnya daripada sejumlah mereka kalau kita angkat mereka sebagai pemimpin kita termasuk di antara mereka kita termasuk bagiannya. <tuh> <tuh> ya. Nih di sini. Walaupun ya, walaupun pemerintah nyuruh kita, kita kan wajib patuh sama pemerintah. Tapi kalau dia nyuruh seperti ini, jangan kita patuh. <tuh> kalau kemarin iya tuh, musim corona. Kenapa? Amah sifatnya. Tapi kalau ini jangan patuh. apa bertentangan dengan agama bertentangan dengan agama kita wajib patuh kepada pemerintah kalau tidak bertentangan dengan agama kalau bertentangan nggak boleh patuh Inna la ya'dil qauma zalimin sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk orang-orang ya, kaum yang zalim Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim bimwalatihim al kufar zalim namanya itu dengan sebab mereka mengangkat pemimpin orang-orang kafir akan orang-orang kafir namanya zalim jadi kalau kita mengangkat orang kafir jadi pemimpin kita zalim dan Allah nggak akan beri petunjuk kacau mulu. Maka negara kita ada aja nggak pernah selesai. Saya ingat betul ketika habis pemerintahan Pak Soeharto, bencana mulu tuh. Kalau kita pikir sekarang Pak Soeharto benar salah, benar. Iya, ketika kita pikir sekarang Pak Soeharto benar Yang didahulukan siapa Mas Warto? Orang pribumi Yang memikir itu salah Bodohnya kebangetan Yang didahulukan pribumi Didahulukan pribumi Kalau sekarang oh. Pas Suharto, zaman Soeharto Negara kita bisa jadi besar Dan waktu itu negara kita ditakutin Se-Asia takut sekarang Allahu Akbar ya Rasulullah ini bicara kepemimpinan yaitu. ini mohon maaf ya segini dulu ya kayaknya salah.